element attack. So because of this reason, while contemplating bliss, you must also try to see ultimate materialities together with kaya pasada. Jadi tadi sudah disebutkan tentang aramana atau apa objeknya. Sekarang kaya pasada, jadi sabening jasmani. Sabening jasmani itu juga munculnya itu bukan sendiri. Jadi selalu di apa disertai dengan apa pengiring-pengiringnya. Dan itu kalau hanya dengan satu saja, satu saja tidak akan kita merasakan sakit. Jadi biasanya apa harus banyak muncul bersamaan. Dan apa kalapa-kalapa yang muncul bersamaan itu disebut kaya dasaka apa kalapa, dan muncul juga bersamaan dengan unsur angin. Ya maaf, ini terjemahannya kurang. Again, painful feeling also never arise as a single. It always arise together with associated mental formations. Kemudian perasaan sakit juga tidak muncul sendirian, tetapi apa juga muncul bersamaan dengan bentuk-bentuk batin yang lainnya. I would like to calculate the associated mental formations together with painful feeling, dukkha vedana. Number one, consciousness, body consciousness, kaya vinyana. Number two, contact phasa. Number three, feeling, painful feeling, dukkha vedana. Number four, sanya perception, perception sanya. Number five, volition, cetana. Number six, jivita, life faculty. Number seven, egagata, one-pointedness. Number eight, manasikara, attention. All together, these eight mental formations arise in kaya, vinyana, body, consciousness, mind movement. When the painful feeling, when pain, yeah. Ketika seseorang merasa sakit, pada saat itu muncul bersama juga delapan jenis bentuk-bentuk batin. Yang pertama itu adalah kesadaran, yang kedua adalah kaya winyana atau kesadaran jasmani, kemudian yang ketiga. Yang pertama adalah kesadaran atau kesadaran jasmani. Yang kedua adalah pasa, adalah kontak. Yang ketiga adalah dukkha vedana atau perasaan dukkha. Yang keempat adalah sanya atau persepsi. Yang kelima adalah cetana atau kehendak. Yang keenam adalah jiwita atau daya hidup. Yang keenam ekagata atau kemanunggalan batin. Yang kedelapan adalah manasikara atau niat atau perhatian. While contemplating vipassana, you must try to see this associated mental formations to break down the compactness. But it is not enough. Not enough means if you understand Abhidhamma, you will understand clearly that body consciousness never arise without Paido Advaitin consciousness. Di dalam vipassana, seseorang harus melihat faktor-faktor yang muncul beriringan, yang muncul beriringan ini, agar bisa memecahkan pandangan kepadatan, memecahkan pandangan kepadatan ini. Sesungguhnya hanya dengan melihat lima
faktor-faktor yang muncul beriringan ini juga tidak cukup. Masih karena pada saat itu juga ada yang disebut sebagai kesadaran pengarah lima gerbang indria. So, you should also try to understand Paido Advanting Consciousness Mind Movement with associated mandala formations. In the same way, after painful feeling which arises together with body consciousness, there arises receiving consciousness, investigating consciousness, decision consciousness, and impulsion consciousness, etc. successfully as a cognitive process. Jadi di dalam proses apa di dalam apa rasa sakit ini, proses rasa sakit ini kalian juga perlu melihat kesadaran pengarah lima gerbang indria, juga perlu melihat faktor-faktor yang muncul beriringan dengan itu. Kemudian bukan hanya itu saja, kalian juga perlu melihat berbagai tahap-tahap proses yang terjadi dalam kesadaran ini. Kalian perlu melihat rentetan berbagai tahap kesadaran yang muncul pada saat itu. So to break down the competitiveness, you must also try that cognitive process. So all together there are three types. Number one, aramana object. For that Mahathira, wind element is very strong. Number two, base kaya pasara. Number three, painful feeling, dukkha vedana. So that Mahathira can contemplate those formations as anicca, dukkha, anatta. Because of this reason, he cannot see the specific place where painful feeling is arising, because they are as this, they means three object, base, as well as painful feeling. These three, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. Because of this reason, he cannot find any specific place. Jadi, kalian harus memecahkan persepsi tentang kepadatan itu, barulah kalian bisa memahami atau melihat proses kognitif atau proses penglihatan secara langsung. Dalam hal ini terlibat tiga faktor. Faktor yang pertama adalah aramana atau objek. Untuk kasus Mahathira ini, di mana dia yang menonjol adalah unsur angin. Kemudian faktor yang kedua disebut sebagai landasan, yaitu menerima objek tersebut, yaitu dalam kasus Mahathira ini adalah sat bening jasmani atau kaya pasada. Kemudian faktor yang ketiga adalah dukkha vedana atau perasaan dukkha. Jadi ketiga hal ini yang ada pada saat itu, yaitu pertama objek angin, yang kedua landasan yang menerima objek tersebut, yang ketiga adalah perasaan dukkha. Karena Sang Mahathira, beliau hanya mengamati sifat anicca, dukkha, anatta dari ketiga hal ini, di mana ketiga hal ini memang bersifat tidak kekal, muncul lalu lenyap, sehingga pada saat ditanya sakitnya itu persisnya di mana, beliau tidak bisa menunjukkan tempatnya. If you want to contemplate painful feeling dukkha vedana as anicca, dukkha, and anatta, you should emulate this example. Apabila kalian ingin merenungkan perasaan dukkha yang kalian alami, maka kalian perlu juga melakukan hal serupa dengan merenungkan
sifat anicca, dukkha, anatta dari ketiga faktor ini. When Mahathira gave such type of answer, then the attendant says, Bhante, if you understand in this way, why you are complaining a lot? You should be patient, not to complain. But say it's very easy. Actually not easy. So then Mahathira told, yes, yes, I will try. Ketika Sang Mahathira memberikan jawaban demikian bahwa dia tidak bisa menemukan tempat persis sakitnya, lantas sang bhikkhu muda itu mengatakan, mengapa Anda selalu mengeluh? Anda seyogianya menahannya? Ya, Seadau mengatakan itu memang omong itu gampang, tetapi prakteknya sulit. Lantas menjawab pernyataan dari sang bhikkhu muda ini, lalu sang Mahathira menjawab, ya, ya, saya akan mencoba. And that day, very strong wind attack his the whole bowel and break down the whole bowel. All his intestines go upon his bed, go outside upon the uprooted. All on his bed. Jadi pada saat itu sakit perutnya itu begitu hebatnya sehingga usus-ususnya itu sampai keluar dari perutnya, menyebar di semua ranjangnya, di ranjangnya. And then Mahathira asked to the attendant bhikkhu, Dia, is it enough to be patient? So at that day, the attendant bhikkhu cannot say anything because all industry are on the bed. Pada saat itu, pada saat ususnya sudah keluar semua dan Sang Mahathira mengatakan kesabaran saya sudah cukup ya karena ususnya sudah berserakan di mana-mana. And the day painful feeling a little bit decrease. And then at the day he diligently practice vipassana. He contemplate all formations as nature, dukkha, and anatta successfully, then he became arahat before that consciousness is rising. Pada saat itu, rasa sakitnya itu berkurang, lantas dia berusaha untuk berlatih dengan lebih gigih, lebih rajin, dan berusaha untuk melihat semua bentukan-bentukan itu dengan kacamata ketidak anicca, dukkha, dan anatta. Dan sebelum kesadaran kematian muncul, beliau mencapai tingkat kesucian arahat. So in this case, painful feeling is rising not because of another or because of other. Painful feeling is rising because of object and base. When object impinge on the base, at that time painful feeling rise. Object also another. Base also another. Painful feeling also another. If you want to understand the another doctrine, then you must try to understand these three up to ultimate reality stage. Jadi munculnya rasa sakit karena objek membentur pada landasan, yaitu landasan penerima.
Pada saat itu juga muncul bersamaan perasaan duka. Dan dalam hal sakit ini tidak ada sangkut pautnya sama atta atau anatta. Dan sesungguhnya ketiga faktor ini, yaitu adanya objek yang membentur pada landasan, kemudian muncul bersamaan dengan duka wedana atau perasaan duka, ketiga hal ini sesungguhnya muncul lenyap dengan cepatnya, bersifat anatta. Oleh karena itu, dalam hal rasa sakit ini, kalian perlu melihatnya secara demikian, anatta secara demikian. Then there is another unsuitable question. If it is ada, we never say it is ada, but he says if it is ada. Very sorrowful question. If it is ada, why we cannot tell the body to be healthy when we are sick? Because we it is anada, we cannot say. Ini adalah lanjutan pertanyaannya, yaitu lanjutan pertanyaan ini adalah suatu pernyataan yang kurang pas juga. Kami tidak pernah mengatakan adanya atta. Jadi dikatakan kalau itu adalah atta, mengapa kita tidak bisa menyuruh badan ini menjadi sehat ketika kita sakit? Jadi karena kita tidak tidak menyatakan adanya atta, sehingga tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini sungguh menyedihkan. There is another. When then we can die. Pertanyaan berikut, mengapa kita bisa mati? If you understand divine origination, you will understand clearly at the die. Please practice to understand clearly. Because of the arising of causes, the effects arise. Effects are nama, rupa, mentality, and materiality. Because of the cessation of causes, effects also cease. It depends on cause. Jadi, mengapa kita bisa mati? Untuk memahami, untuk mendapatkan jawabannya, kita harus memahami paticca samupada. Di dalam paticca samupada diajarkan tentang sebab dan akibat. Jadi karena munculnya sebab, sehingga akibatnya muncullah nama dan rupa, jasmani dan batin. Dan apabila tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. If you understand dependent origination, you will understand the power of your karma potentiality finish. At that day, that karma cannot produce to maintain your existence. Because of this reason, you die. However, as long as you are not yet begun arahat, there is another wholesome karma or unwholesome karma is ready to produce another new existence. You must continue again because of new karma, not because of old karma. Kemudian kalian dalam paticca samuppada ini, kalian juga perlu melihat karma merupakan suatu potensi yang menimbulkan akan menimbulkan akibat. Dan apabila tidak ada potensi yang menopang, maka tidak akan ada eksistensi keberadaan. Dan apabila sudah tidak ada potensi ini lagi, bagi seseorang yang sudah mencapai kesucian, maka dia tidak akan terlahir kembali. Bagi seseorang yang belum mencapai arahat,
dia masih memiliki kusala kama sama akusala kama, dan itu merupakan potensi yang akan menimbulkan akibat yang baru. Okay, this question will be enough, and then so then we should continue another question. Demikian saja untuk jawaban pertanyaan. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan menjawab pertanyaan yang lain. Another question, oh. Number two. What is the father achievement? Masih ada. What is the further achievement for one who has attained the eighth jhana? Apa pencapaian yang lebih lanjut bagi seseorang yang sudah mencapai jhana ke-8? There are five achievements or five results. If you practice samatha successfully. Ada 5 hasil yang akan kalian dapatkan dari latihan meditasi samatha apabila kalian bisa berhasil dalam meditasi tersebut. Number one is Dhyana Dhamma Sukha Vihara. Dhyana Dhamma Sukha Vihara means to enjoy jhana happiness in this very life. Yang pertama adalah Ditha Dhamma Sukha Vihara, berdiam dalam kebahagiaan pada kelahiran ini juga. Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan jhana. This result is especially for arahats. Some arahats, when they were practicing vipassana, they do not practice samatha jhanas first. They directly practice four elements meditation. Based on four elements meditation, they practice vipassana systematically and they became arahats. Ini ini khusus untuk arahat. Jadi bagi sejumlah arahat, mereka melakukan praktek vipassana bukan pertama-tama mempraktekkan atau berlatih samatha dulu, tetapi sebaliknya mereka berlatih meditasi 4 unsur dulu. Kemudian dari meditasi 4 unsur, lantas mereka berlatih vipassana secara sistematis. Akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Such type of arahats are called Sukha Vipassaka arahats. Sukha Vipassaka means who have no jhana. So without practicing samatha jhana, they practice vipassana systematically, they begin arahat. Such type of arahats are also called pinya vimoda arahats. The arahats who liberated from round of rebirth by way of pinya, by way of vipassana pinya. Arahat demikian disebut juga sebagai Sukha Vipassaka Vipassana arahat. Arahat demikian, mereka mencapai tingkat tersebut tanpa pencapaian jhana. Dan cara pencapaian demikian juga disebut sebagai Panya Vimutta. Dan secara harafiah berarti terbebas dari lingkaran samsara, lingkaran kelahiran kembali, melalui kebijaksanaan, melalui panya. They liberated from defilements as well as the round of rebirth because of pinya. So they are called pinya vimoda arahats.
such type of arahats, they arahats, they do not yet attain parinibbana, final cessation, because their karma is not yet finished. So they must continue for many years. At that time, they want to enjoy jhana happiness also. Because of this reason, they practice jhanas. This jhana is not for vipassana, not for other achievement, because they already became arahats. So for enjoying jhana happiness in this very life only. Arahat demikian, yaitu panya wimuta arahat, yaitu arahat yang mencapai pembebasan, arahat yang terbebas dari lingkaran samsara, yang terbebas dari kilesa dan atau kotoran batin melalui panya, itu apabila setelah mereka mencapai arahat, kama mereka masih ada, maka mereka tidak akan langsung mencapai parinibbana, alias tidak akan langsung meninggal. Jadi mereka masih akan hidup sejumlah waktu. Dan apabila mereka pada saat itu mau menikmati kebahagiaan jhana, maka mereka lantas berlatih untuk mencapai pencapaian jhana. Jadi pencapaian jhana di sini bukan untuk tujuan vipassana. Jadi hanya untuk mencicipi jhana. Number two is vipassana nisansa. For the attainment of vipassana, jhana, they practice these jhanas, eight attainments. Vipassana is for the attainment of vipassana. For the attainment. Yang kedua adalah vipassana nisansa, yaitu untuk pencapaian vipassana. For the attainment of vipassana. Untuk pencapaian vipassana. What is the reason? Samadhi bhikkhu bhaveta samahido bhikkhu bhikkhu yatha buddham bhajanati etc. In this way, Buddha encouraged many bhikkhus. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated my understands the dhammas as they really are. Jadi yang kedua adalah vipassana nisansa, yaitu pencapaian jhana untuk melakukan vipassana. Mengapa demikian? Karena dikatakan oleh Sambuddha, apabila seseorang memiliki batin yang terkonsentrasi, maka dia akan mampu untuk melihat dhamma sebagaimana adanya. What does he understand as it really is? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga sijja. Apa itu pemahaman sebagaimana adanya? Pemahaman sebagaimana adanya adalah memahami tentang kebenaran dukkha. Kemudian dia memahami sebagaimana adanya kebenaran tentang dukkha. Dia juga memahami sebagaimana adanya asal muasal sebab munculnya dukkha. Kemudian dia juga memahami sebagaimana adanya berakhirnya dukkha.
dia juga memahami sebagaimana adanya jalan menuju berakhirnya dukkha. So for penetrating the ultimate materiality, ultimate mentality, this is the noble truth of suffering, dukkha sijja. You should have enough concentration. In the same way, for penetrating the dependent origination, this is the second noble truth, the origin of suffering, samudaya sijja. You should have enough concentration. Without concentrated mind, you cannot understand these dhammas as they really are. Untuk memahami kebenaran tentang dukkha, kalian harus mampu melihat fenomena materi dan fenomena mental yang paling hakiki. Untuk melihat fenomena mental dan fenomena materi yang paling hakiki ini, kalian harus memiliki konsentrasi yang cukup. Kemudian untuk memahami kebenaran yang kedua, yaitu kebenaran tentang sebab munculnya dukkha, kalian harus memahami paticca samuppada. Untuk mampu melihat paticca samuppada, untuk mampu memahami paticca samuppada, kalian juga harus memiliki konsentrasi yang cukup. After penetrated ultimate materiality, ultimate mentality in their causes, then you can practice vipassana systematically. Because of this reason, some meditators, they practice eight types of jhanas. Jadi, setelah mampu melihat fenomena mental, fenomena materi yang paling hakiki, kemudian mampu melihat proses-prosesnya, maka barulah seseorang mampu untuk melakukan vipassana secara sistematis. Dan oleh karena itu, seseorang berlatih untuk mencapai tahap jhana ke-8. Number 3 is bahwa wisesa waha nisansa. Some meditators, they want to be reborn in Brahma world after death. Because of this reason, they also practice jhana meditation. Yang ketiga disebut sebagai bahwa nisansa, yaitu dengan tujuan mencapai jhana dengan tujuan agar bisa terlahir di alam Brahma. If they can maintain their jhana up to near death moment, it is sure to be reborn in Brahma world after death, according to their own jhana. However, if they cannot maintain their jhana up to death near death moment, it is not sure. Apabila seseorang mampu untuk mempertahankan kesadaran jhananya, mampu tetap menjaga jhananya itu sampai detik-detik menjelang kematian, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Tetapi kalau dia tidak mampu menjaga jhananya sampai menjaga pencapaian jhananya sampai detik-detik menjelang kematian, maka tidak pasti akan terlahir di alam Brahma. The number 4 result is for the attainment of different psychic power, abhijnanisansa. Yang keempat adalah abhinya nisansa, yaitu dengan pencapaian jhananya itu dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Some meditators, they want to practice different types of psychic powers, such as flying in the sky, etc. If they want to possess such type of power, psychic power, they must practice 8 kasinas
8 gasinas in 40 ways. What are 8 gasinas? What are 8 adimas? What are 40 ways? If you want to understand clearly, please practice directly. Ada orang ingin mencapai kesaktian yang aneka ragam. Misalnya dia ingin terbang di udara, maka seseorang harus berlatih 8 kasina, seseorang harus berlatih 8 samapati. 8 pencapaian atau 8 samapati dengan 40 cara, 40 jenis cara. Oh, 14. Oh. Dengan 14 cara. Bagaimana apa itu 8 kasina, apa itu 8 samapati, apa itu 14 cara? Kalau ingin mencapainya, siogianya berlatih sendiri. Number 5 result is Nirodha Nisansa. Swang Anagami Noradana Noble Ones and Rahats. Occasionally they want to attain cessation attainment Nirodha Samapatti. They want to enter cessation attainment Nirodha Samapatti. What is the reason? I will explain later. Yang kelima adalah Nirodha Nisansa, yaitu pencapaian jhana dengan tujuan untuk mencapai Nirodha Samapatti. Ada sejumlah anagami, juga arahat, mereka berniat untuk mencicipi Nirodha Samapatti. Oleh karena itu mereka berlatih pencapaian jhana. In Sada Dhana Kusala Sutta of Khandavaga Sanyutta, Buddha explains the permanent dwelling of arahats, especially arahats. What is permanent dwelling? The arahats always see 5 aggregates, 12 vases, 18 elements, independent origination padas as anicca, dukkha, and another. This is their permanent dwelling, satata vihara. But they are not yet attained final cessation, parinibbana. Because their karma potentiality is not yet finished. Because of this reason, they must continue for many years, etc. Sometimes they became bold to see this anicca, dukkha, anatta, always. This ultimate materiality, mentality, both internally and externally. Always they are seeing anicca, dukkha, anatta. Sometimes they became bold. Because of this reason, they want to enter into cessation attainment. That cessation attainment is partially similar to the final cessation pranibbana. Mengapa seorang arahat atau anagami dia mau mencapai Nirodha Samapatti? Di dalam sebuah sutta, Sang Buddha mengatakan bagi mereka yang mampu mencapai Nirodha Samapatti, maka mereka akan mendapatkan kediaman secara permanen. Apa saja kediaman secara permanen itu, yaitu lima pancakhanda, kemudian 12 ayatana, kemudian 18 dhatu atau 18 unsur, kemudian paticca samupada. Mengapa
para anagami dan arahat itu ingin mencapai Nirodha Samapatti karena mereka terus menurut melihat anicca dukkha anatta sehingga mereka akhirnya timbul kebosanan dalam diri mereka. Oleh karena itu mereka ingin mencicipi Nirodha Samapatti. Partially similar to the final cessation pre-nibbana. What is the meaning? When a arahat attain pre-nibbana final cessation, after final cessation, there is no mentality, materiality, all cease completely without remainder. Mengapa dikatakan pencapaian Nirodha Samapatti itu dikatakan adalah sebagian parinibbana. Mengapa ingin mencapai nibbana, parinibbana yang sebagian ini? Di dalam parinibbana dikatakan bahwa apabila seseorang sudah mencapai parinibbana, maka tidak akan muncul lagi nama rupa, tidak akan muncul lagi fenomena materi dan fenomena mental. But in this Nirodha Samapatti cessation attainment, all mentality and mind-bone materiality cease temporarily for fixed days, for example, for 7 days, etc. But karma-bone materiality, temperature bone materiality and nutriment bone materiality are not ceased completely. Because of this reason, we say partially similar to the final cessation parinibbana. Dalam pencapaian Nirodha Samapatti ini, semua fenomena mental yang terlahir karena cita, karena kesadaran atau cittaja nama rupa itu bisa berakhir selama 6 atau 7 hari. Sedangkan yang terlahir atau muncul karena kama, muncul karena suhu atau temperatur, muncul karena makanan, itu masih ada. Jadi yang berhenti, yang tidak ada, hanya cittaja yang muncul karena kesadaran. Jadi oleh karena itu disebut hanya sebagian parinibbana. Pertanyaan nomor 3. How do we know a person who has attained sotapanna? What are the signs? Bagaimana kita mengetahui seseorang yang telah mencapai tingkat sotapanna? Apa tanda-tandanya? Do you want to know? If you want to know, then number one, you must be sotapanna. Number two, you should have one type of psychic power called pra-citta-vijjanana-abhijnana. Pra-citta-vijjanana-abhijnana means one type of psychic power which can read others' mind. So these two powers are necessary. Kalian mau mengetahui bagaimana cara mengenali seorang sotapanna? Jadi kalian sendiri harus mencapai sotapanna. Dengan kata lain, kalian sendiri harus mencapai sotapanna. Jadi untuk mengetahui seseorang apakah sudah mencapai sotapanna atau belum, yang pertama adalah dia harus seorang sotapanna, minimal seorang sotapanna juga. Yang kedua adalah dia memiliki satu jenis kesaktian, yaitu kemampuan untuk membaca pikiran orang lain.
Maka apabila memiliki kedua hal tersebut, maka seseorang akan mengetahui apakah orang lain sudah mencapai sotapanna atau belum. I encourage, please try to begin sotapanna and to read others' mind. But there are many sodas, among many sodas, in one soda, especially in Sotapatti Sanyutta Nikaya. Buddha explains four types of mirror, Dhamma Dasa, four types of Dhamma mirror. A Sotapanna has unshakable confidence in Buddha, Avaccha Pasada. Number two, unshakable confidence in Dhamma. Number three, unshakable confidence in Sangha. Number four, he or she never break the five precepts. So altogether, four Dhamma mirrors. Saya mendorong kalian agar bisa juga bisa mencapai sotapanna. Di dalam salah satu sutta, terutama di dalam Sotapatti Samyutta, Sang Buddha ada menyebutkan ada empat cermin dhamma atau dhamma dasa. Yang pertama adalah seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian sotapanna, mereka akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Buddha. Yang kedua adalah mereka akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Dhamma. Yang ketiga adalah mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Sangha. Kemudian yang keempat adalah mereka tidak mungkin melanggar Pancasila Buddhis. What is the reason? Every Sotapanna already had penetrated the Four Noble Truths. Because of this reason, when he or she had already penetrated the Four Noble Truths, she had enough faith. There is Buddha who also penetrates Four Noble Truths like me. Mengapa demikian? Karena bagi seorang yang sudah mencapai sotapanna, maka dia juga sudah menembusi empat kebenaran Arya. Dan karena sudah menembusi keempat kebenaran Arya, sehingga dia memiliki keyakinan yang cukup kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dia menyadari bahwa apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha juga telah saya capai. He or she had enough faith in the Dhamma. Why? Especially, he or she had already penetrated the Four Noble Truths. So he or she had enough faith, enough confidence in these Four Noble Truths. Again, he or she had enough faith in the path knowledge, Prussian knowledge and Nibbana, as well as the teachings of the Buddha. Dia juga memiliki Mengapa dia juga memiliki keyakinan yang teguh terhadap Dhamma. Pertama, karena dia sudah menembusi empat kebenaran Arya, dan dengan demikian dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap Dhamma. Dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap pengetahuan
pencapaian Maggapala atau pencapaian Nibbana. Again, if he or she had already penetrated Four Noble Truths, at the dying, he or she also had enough faith in other Sangha who already penetrated Four Noble Truths like me. In this way, she had enough confidence, or he had enough confidence. Bagi dan bagi seseorang yang sudah menembusi empat kebenaran Arya, dia juga akan memiliki keyakinan yang teguh terhadap Sangha. Dia memiliki keyakinan teguh terhadap mereka-mereka yang sudah mencapai kesucian seperti dirinya. Jadi dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap Sangha. He or she will never commit or break down the five precepts. So these are four Dhamma mirrors. If these four Dhamma mirrors are ready in him or in her, then he or she can decide, I'm Sotapanna. Dia juga tidak akan melanggar Pancasila Buddhis. Jadi bagi seseorang yang sudah memiliki keempat hal tersebut, maka dirinya bisa dikatakan sudah mencapai tingkat Sotapanna. Jadi empat hal yang disebut sebagai cermin Dhamma. Jadi apabila seseorang memiliki keempat hal ini, maka dia bisa mengatakan dirinya sudah mencapai Sotapanna. Well, it's tricky. There are many questions not yet finished. So next week, we shall continue sharing merit. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahan hodu. Wahan hodu. Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacheo. Pacayo hodu hodu idam bebonyam idam bebonya sabasadana sabasatana bajema bajema desabe desabe mesama mesama punya baga punya bagang labandu labandu sadu sadu sadu. Thank you.